Excuse me. Excuse me. Katanya excuse me. Awas sariawan itu. Bang. Dua. Oke, nge-chess John. Wah. Edian. Gila, akhirnya gue nyampe juga. Gue di mana nih? Kameramen, gue di mana? Ini bawah jurang. Makanya dari mana? Ih, gue dari mana ya? Wah, haya. Wih, ini permainan baru nih, ada tempat. Coba kita melipir ke sini dulu. Aduh, di mana gue ini tadi? Gue lupa. Itu apa namanya? Itu bos, warung bos. Tapi bos belum opening. Namanya apa? Bos, belum opening nih bos. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Kang Wirakasep, masih di acara Nge-Chess John. Kalau di puncak ini enaknya tuh kita makan kuliner biar icip-icip tuh, icip-icip apa kameramen? Pisang bakar. Masa jauh-jauh cuma pisang bakar? Jadi kita mesti pesen dulu, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Wira mau pesen, kita icip-icip, icip-icip. Ada brother gue, sini dulu. Ada yang ngamen nih, sini dulu bentar. Oh iya. Sarang sa? Sarang solihin, Pak. Solihin. Di saat ya sang ini gitu. Mendaki gunung, turuni lemah. Itu yang Hatori teh. Oh, Hatori. Heeh. Tuh, gak apa lah itu mah. Aduh, nyanyi gunung tuh nyanyi naon? Nyanyi gunung ya, Pak. Naik ke puncak gunung tinggi. Luar biasa. Lihat saja. Asik. Banyak pohon cemara. Jeng. Solihin, ya. Udah ngopi belum? Alhamdulillah. Ah, ngopi dulu. Bu, ngopi bu kan Solihin. Sekalian sama saya. Oke, Nge-Chess John Mania. Sekarang kita mau ke dalam biar si Kang Solihin ngopi di sebelah sana. Sekarang lu semua ikutin gua dulu, yuk kita ke dalam, kita mau pesen. Kang Solihin, mangga. Si ibu teh udah berapa lama di sini, Bu? Udah 5 tahun. Alhamdulillah tuh. Tapi di sini mah biasanya Indomie, ah, jagung bakar, pisang bakar gitu ya. Nasi goreng. Emangnya ada nasi goreng? Ada. Wih, si ibu jagoan tuh bisikin nasi goreng mah. Aduh. Saya mah pesen ini aja ibu, saya pesen pisang bakar sama kopi hitam. Tadi buat si Kang Solihin satu, buat saya satu. Teh, ini kopinya, hatur nuhun teh. Ini dong, kopinya. Sepenuh hati untuk pencinta kopi. Seperti biasa. Kita mau icip-icip, tapi yang mau diicip-icip belum ucup-ucup datang. Saya seruput kopi dulu sambil menikmati. Lu lihat dong, alamajan. Ini pemandangan yang luar biasa. Kenapa biasa? Karena biasa di luar, lu lihat dong. Jadi hari ini Kang Wirakasep akan menikmati pisang bakar ditemani dengan kopi yang nan syahdu manjakan lidahmu. Ya Allah, ini mau kopi apa juga rasanya udah juara. Bikin lo nge-chess sambil ngeliatin lo, lihat dong tuh pemandangan luar biasa. Bos, tempat ini bos. Ih, luar biasa ini dia. Hai. Teh, makasih ya teh. Iya. Jadi, ini pisang seperti pisang biasanya. Susu coklat, keju, beserta meses. Meses tuh seres. Meses Indonesia bos. Iya, seres tuh berarti merek ya gue sebut ya. Iya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ini jangan meses universes. Iya, benar. Karena berbahaya. Manja, bos. Di lidah.
sama di tenggorokan. Enggak sampai tenggorokan juga sih. Beradu. Aduh, pisangnya legit. Coba lagi. Ini pisang empuk. Ini pisangnya pisang gunung coffee shop. Sambil ngeliat pemandangan, jadi berasa kemanjaan yang terasa di sini. Luar biasa, pisangnya manja. Ditambah kopinya dulu loh. Luput kopi, kalau udah habis makan pisang, gak enak kalau belum ketemu kopi. Aduh. Kalau lo lihat, ini hampir setiap hari warung ini tuh pasti dikunjungin sama banyak orang. Hampir setiap hari. Kalau udah Jumat Sabtu Minggu sih kelar. Lo nggak akan dapet tempat di sini. Ada awiwi bo, sama cewek bo. Ah, wakacipuyan. Ah, itu yang bahaya, yang begitu. Itu bocah sama kopi gua. Itu banget. Itu presiden Uganda. Bukan, Mai. Woi, elah, gaya banget. Masih aja lagi pencet-pencet. Belum pada penasaran kagak? Hah? Sama yang gue tadi bilang paling itu. Kalau masih penasaran, saksikan terus Nge-Chess Zone yang kemana-mana. Dan kemana-mana. Tetap saksikan Nge-Chess Zone. Berat berjamu gak terkira. Bunda putih Nusantara di Nabi Sebang. Pahlawan devisa yang selalu didera dan tersisa. Berjuta mata menyaksikan kau yang telah dihukum dan teraniaya. Namun di sisi pejabat tadi ini nolak tak peduli. Sini, temenin gua di sini. Ya Allah, enak buat ini ya, adem amat. Lah, taruh ini ya numpah. Asli mana? Nggak siapa nih. Didinya di mana aslinya? Yah, ngomong Indonesia apa Indonesia ngomongnya? Lah emang aslinya mana? Depok. Sawangan. Astaga, jauh-jauh. Lu kenapa sih begini banget? Ya, siang-siang main sepedaan apa gimana? Kagak bang, bawa norok. Oh, bawa norok? Iya. Ya Allah, bukan main, Bor. Bor, ngomong-ngomong kan lu kan dari tadi kan gua ngelatih main drone. Emang di sini tahu yang paling enak makanan apa, Bor? Ih, pas banget ini emang. Ya, yeah. Cuaca dingin-dingin kan, puncak lagi. Pemandangan. Bener. Kudu yang kuah-kuah kali ya. Iya. Apa tuh yang enak? Bakso enak. Bakso apaan? Bakso puncak. Di Jakarta nggak ada. Nggak ada. Baksonya di puncak doang. Wah, kalau gitu kita mesti coba ini berdua nih, mumpung lagi berdua. Bakso di puncak. Bakso bentuk lope. Bentuknya lope. Bukan main. Lu jangan kemana-mana. Tungguin. Ini bakso lope. Excuse me. Excuse me. Awas sariawan itu. Itu bahasa Inggris. Bukan main, excuse me. Bang. Dua. Ayo Arema. Sore ini. Kita harus menang. Akan. Tadi ya, ini kame. Kang, belah sini kan? Cukup! Nah, ini dia nih. Aslinya Mas apa Kang ini? Asli Malang. Timana Mas? Timana. Arema Mas ya? Panjangan Pripon, kaya. Jancok Mas, jancok. Telek. Iki, Cok. Ini sambel ya. Kameramen, lu gak makan. Biar biasa. Gua makan. Biasa. Anak Depok satu ini bilang katanya ini enak nih. Kalau sampai nggak enak, nggak nge-chess. Kuahnya ada sausnya. Oh ini udah nih. Saus juga ya? Iya. Biar ada warnanya. Coba kita cek ya. Ini katanya kurang saus begini pakai sempak. Ini kalau nggak pakai sempak lanjut dong. Jadi ngontuin. Dia ketawa. Dia yang ngomong, dia yang ketawa. Gimana dia? Nih, coba nih kita cobain. Ini Chess John, nge-chess banget, luar biasa. Ini bakso juara, baksonya asli Malang. Ini bener nih, kita cobain somanya. Somanya kalau di bakso bakwan Malang, kalau dia empuk kenyal dan berasa somanya, juara berarti.
Ini juara banget. Wah, lu the best loh. Lu juara loh, bener loh. Rasa somai ya? Bener. Ini malangnya berasa banget. Baksonya berasa banget. Tahunya rasa tahu. Bakwannya rasa bakwan. Iya juga sih. Coba dengerin. Wah, iya. Aremanya semua di dalamnya. Tuh. Duh, iya benar. Benar kan? Luar biasa. Jadi inget ya, John. Kalau lu sekarang ke puncak belum makan bakso Malang di tempatnya Gunung Coffee Shop, belum abdol. Jadi ngecas John. Bang, itu ngapa itu temennya? Itu mau di sana aja, Bang, makan sendiri. Biarin, jangan ganggu. Biarin lagi keenakan dia, lagi keenakan. Biarin aja. Jadi ngecas John, ingat di Gunung Coffee Shop lu bisa ngopi, lu bisa makan pisang goreng, ada Indomie, ada macam-macam, dan lu ditemani dengan view yang luar biasa. Lu lihat dong. Macem sultan dari puncak. Wah, ada napang, bos. Apalah. Itu, bang. Iya. Oke, bos, gas, Jun, tuh. Nah, suruh nyanyi apa gini nih? Udah, kita samperin aja. Ayo, lu deh. Taruh dulu ini. Itu, bang, cepet. Ya, kan tumpah, kan. Ya, Allah. Ya, Allah. Mau. Udah, taruh dulu. Bro. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Oke, ngeces John. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga di pastinya share. Gua Kang Wira Kasep beserta teman-teman, dan juga ini dia nih, Baon, ABAONG. Ambon dong itu ya, salah gua. Hai. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lain waktu, teman-teman juga, kita pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeces John. John dari Jarak. John dari Jarak. John dari Jarak. John dari Jarak. Ku bangga, ku sekuat baja. Kita dengan kebanggaan. Untuk berita, ku siap untuk menantang. Kita berani keberanian. Wawasan ku bekal masa depanku. Kita tunjukkan kecerdasan. Diriku bangga, ku tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.